bakso cincang. Cincang ya, gini ya. Itu isinya. Gue cobain ya teman-teman. Hello everyone, welcome back to our channel Fuji Cecilia. Gue Fuji. Gue Cecil. Hari ini teman-teman kita ada di Bakso Bujangan di Plaza Festival ya. Dan kebetulan kita udah pesen nih teman-teman. Karena jadi, saking ngaponnya bener. Ya udah, teman-teman, kita langsung review makanan kita. Jangan lupa kalian yang baru pertama kali datang dan belum subscribe, subscribe dulu ya. Ting ting ting. Jangan lupa cek tombol loncengnya. Dan, oke. Stay tune. Para 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 para. Bakso keju dan kuahnya original. Terus yang ini batagor, teman-teman. Nah, ini gue mau ngerasain kuahnya dulu. Ini kan gue pilihnya kuah original. Jadi dia tuh kuahnya ada beberapa pilihan ya, teman-teman. Nah, gue pilihnya kuahnya yang original aja. Enak banget loh. Dia tuh ini kuahnya ya itu ini kan ada lemak lemaknya gitu ya, ada kaldunya, sorry, ini ada kaldunya kan teman-teman. Kaldunya itu tapi nggak terlalu ini loh, nggak terlalu banyak gitu loh, tapi enak, nggak mateh gitu ya, nggak mateh, mateh tuh nggak gitu dah, gitu deh, nggak mateh. Nah, udah enak banget. Nah terus ini nih gue mau black kejunya. Oh oke, okay. Gede banget nih teman-teman. Jadi ini bakso keju. Nah ini namanya bakso pentol nih, yang kecil-kecil nih. Nih gue black ya. Tuh. Kita lihat kejunya. Nah ini ada kejunya teman-teman. Tuh di dalamnya. Sekarang gue mau cicipin baksonya. Kan ya. Enak, cocok. Maksudnya perpaduan antara bakso dan kejunya tuh cocok. Jadi di sini tadi dia juga ada dia nggak lumer karena dia keju biasa teman-teman. Kalau tadi ada pilihan juga keju mozzarella. Nah, kalau yang keju mozzarella begitu juga mungkin dia lumer. Gitu. Nah, sekarang pentolnya, nih pentolnya. Gue cipin ya. Ini batagornya. Buat kalian para bujangan, makan-makan kalau katanya Kak Cis makan. Kena hidung. Jadi batagornya ada di dalam pangsit. Ini dia buka. Wah, tuh. Ini ada dagingnya teman-teman di dalam batagornya. Yang gue nyicipin dagingnya, ini daging sapi deh kayaknya. Enak teman-teman. Ini belum gue kasih sambal, belum gue kasih apa-apa. Nih teman-teman, gua pesennya bakso daging cincang and then batagor dan kuahnya ini kuah taichan. Kalau tadi gua lihat kuah taichan ini adalah kuah kaldu tapi dia kasih cabe. Aduh. Cabenya. Wedun ya. Coba ya. Apakah Fuji sanggup? Ya, baru satu sendok sih masih sanggup lah. Pedes tapi. Coba
Coba ya, ini gue coba baksonya ya. Wow. Itu tadi baksonya bakso apa? Bakso cincang. Cincang ya? Nah, gini ya. Itu isinya. Gue cobain ya teman-teman. Gak bisa tau di zoom gua. Gak bisa nikmatin. Enak. Masuk tahunya sih ya. Oke, aku terpesona soalnya. Siap-siap bu. Tahunya lembut. Terus adonan baksonya gitu ya, sama sih, sama aja. Enak. Hauce. Hauce. Mie-nya. Mie-nya juga enak dia bumbuin. Jadi gurih juga. Cocok lah. Jadi menurut gua semua rasanya itu enggak strong gitu. Jadi enak deh pokoknya. Gurihnya pas, cukup. Gitu. Oke. Minumnya pesen es durian kesepian. Menurut gue sih gak kesepiannya, ada 3 biji gitu ya. Ini es durian. Gue mau menemani kesepiannya. Apa sih? Ya. Baunya teman-teman. Buat kalian yang pecinta durian, ini enak banget sih. Originalnya es krim ya? Enggak, ini bener-bener buah. Oh, memang coba diangkat. Mau lihat dong. Aku tanya ya, ini isinya apa? Oh, oke. Okay. Es bujang, es bujangan. Es durian kesetiaan ini dia durian sama apa, Kak? Sama krim. Oh, sama krim bener. Susu juga? Susu juga? Iya. Vanilla cream. Ya? Vanilla cream. Oh. Enak banget. Enak pak, mantap. Es pokat nih. Gue kocok dulu kali ya, supaya dia lebih. Kalau gua gak salah tadi bilangnya alpukat kocok ya. Iya gak sih? Alpukat kerok Milo. Oh, kalau buku sukanya digituin ya? Iya. Aku gak suka. Enggak ya? Aku sukanya gak pakai kuah gitu. Sih alpukatnya itu matang kan, alpukat tuh rentan pahit ya, ini enggak. Kuahnya sih gue rasa dia kasih Milo gitu, jadi manisnya tuh dari Milo. Biasanya kan alpukat kalian kasih susu pekat ya, kalau ini susu Milo, jadi ya beda dikit. Oke, mantap. Jadi teman-teman, di sini ini kan gue tadi pesennya bakso keju ya, bakso keju yang jadi dia tuh terpisah kuah sendiri, bakso sendiri, gorengannya sendiri. Jadi kalian itu kayak makan di prasmanan gitu, makan di kantin gitu, kalian ngambil nampannya yang tadi kita udah lihat ya. Nah, kalian bisa milih tuh. Nah, kuahnya juga bisa milih teman-teman, enaknya. Jadi di sini bestsellernya itu adalah kuah taichan. Kuah taichan. Nah, untuk baksonya sendiri bestsellernya bakso urat dan bakso wagyu cincang. Jadi bakso bojangan ini udah ada paket-paket, dia ada paket bukbel cuma 30.000 udah minum, juga ada paket macam-macam deh. Tadi aku udah shoot juga, nanti kalian coba lihat lagi. Banyak banget paket-paketnya. Kalian bisa makan dengan 25.000 pun kalian sudah bisa makan dan minum. Yeah. Gitu. Jadi itu masuk di Tiongkok ya. Oke, teman-teman, gue sama Fuji udah selesai makan, udah kenyang. Waktunya kita cari konten yang lain, karena hari ini weekend, kita mau cari beberapa konten. Jangan lupa tuh support channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Ting! Thanks for watching. Bye!